Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling mahal, nikmat bernafas, bersyukur melangkahkan kaki untuk mencari berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fosil galih kelor kristal, cincin yang berbadar emas ya. Berserat emas. Jadi judulnya fosil galih kelor cincin berserat emas. Ini dapat dari bongkahan, tidak semua bongkahannya ya, tapi di areal-areal tertentu yang diurat dalam. Jadi ini sangat langka untuk dapat yang serat emas seperti ini ya. Jadi kali ini saya akan review tentang fosil galih kelor serat emas. Sebelum saya lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe video saya. Like dan subscribe video saya, klik lonceng yang tulisannya subscribe, maka Anda berlangganan, Anda bisa share kepada teman-teman yang punya fosil kelor kristal, fosil galih kelor yang berserat emas seperti ini ya. Ini kita akan review satu persatu cincinnya. Benar-benar dibuat dengan kualitas bagus seperti ini ya. Ini serat emasnya, Anda bisa lihat yang bergaris melintang ya. Ya, Anda lihat serat emasnya. Ini dengan buatan ring yang elegan dan cincinnya bagus, tidak ada crack dan serat emasnya fosil kelor. Nah, Anda lihat ini serat emasnya sangat terang. Ini bawaan bongkahan alam. Ya. Ini fosil galih kelor serat emas. Ini ringnya juga elegan. Cocok untuk Anda pakai untuk kondangan, kantoran, dan sebagainya. Ini juga kita lihat. Tuh, ini serat emasnya. Jadi ini kalau didekatkan urat kayunya akan kelihatan. Ya. Ini serat emas. Ini juga. Jadi yang serat emas fosil galih kelor ini sangat jarang dicari. Ya, ini sangat langka. Karena saking tuanya mengandung logam-logam emas ya, sehingga tampilannya membuat semakin unik, bergaris-garis emas dan bawaan bongkahan alamnya seperti ini. Ini kita perjelas lagi ya, ini urat-urat kayunya kelihatan ya. Ini review fosil galih kelor serat emas ya. Jadi untuk fungsi ada 8 fungsi, saya bikin di video sebelumnya untuk penjelasan-penjelasan lengkap, dan pemaharannya dikasih beserta bimbingan tata cara untuk pemakaian dan penggunaan, cara-cara penggunaan pemakaiannya ya seperti ini. Ini fosil galih kelornya aja yang asli sudah sangat langka, apalagi dapat yang berurat emas seperti ini. Benar-benar urat emas ya, ini bukan retak tapi ini adalah urat emasnya ya, seperti ini. Jadi buat Anda yang berminat bisa hubungi kontak saya 0858-1688-0424. Biasa saya menerima WhatsApp, SMS jarang ya. Jadi kalau Anda berminat fosil galih kelor urat emas, silahkan dihubungi, nanti pemaharan diberikan beserta tata cara, ilmu lengkap dan bimbingannya. Jadi untuk punya mustika itu tidak cuma cukup make saja, Anda harus tahu asal muasalnya, fungsinya, ilmu-ilmunya, minyak yang cocok, dan bagaimana efek dari media ini, ataukah cara cek energi aktif atau tidaknya. Ini
pemaharan nanti sudah terima barang yang siap uji, aktif tahan sajam, pagar goib, aman berkendara, menambah tajam bicara, dan bisa untuk penjagaan badan ya, seperti itu kurang lebih penjelasannya. Untuk video lengkapnya ada saya jelaskan di video-video sebelumnya. Ini supaya Anda tahu, fosil galih kelor, cincin urat emas langka, dan ini bongkahan yang super tua baru Anda bisa dapat seperti ini. Ya. Ya, Anda lihat urat-urat emasnya luar biasa. Mulus, ring, elegan, dan tidak kelihatan sebagai media perlindungan diri. Kelihatannya seperti aksesoris dan tampilan elegan, wibawa, dan ringnya pun bagus, anti karat, ringan, dan tampilan elegan. Sekian video tentang fosil galih kelor serat emas ini. Semoga penjelasannya berkah, bermanfaat. Apabila ada salah kata, itu dari kebodohan saya sendiri. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.